Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan buat lab 4 iaitu berkenaan dengan control unit. Okay, salah satu komponen ataupun salah satu device yang biasanya digunakan untuk control unit ni adalah multiplexer. So, hari ini saya akan ajak awak cara bagaimana untuk kita nak coding multiplexer ni dalam bentuk Verilog. First of all, kita kena tahu dulu multiplexer ni apakah peranan dia ataupun apakah dia punya function dia. Okey. Bagaimana dia beroperasi. So dari segi multiplexer ni, dia ada input, dia ada output dan selector. Okey, kalau dalam figure 1 ni dia menunjukkan bahawa ini adalah multiplexer 4 to 1 dengan 2 selector, di mana selector dia akan ada 0-0 sampai 1-1. So dia akan input dia akan dipilih oleh selector ni. Kalau 0-0, input dia di 0. Ok, dia lebih kurang macam ni. Kalau 4 to 1 tu, kalau selector dia, dia ada S dia ada S0 dan S1. Ok, bukan macam tu, dia terbalik, S1 dan S0. Ok, jadi dia mula-mula 0-0, 0-1, 1-0 dan 1-1. Jadi untuk output pula, okey, untuk output pula kalau dia 0-0, dia akan pilih data 0 tadi, data 0. Kalau 0-1, dia akan pilih data 1, data 1 yang ada di sinilah, data 1. Okey, kalau 1-0, dia akan pilih data 2, dan 1-1, dia akan pilih data 3, data yang terakhir. Okey, itu adalah untuk 4 to 1. Okey, tapi untuk first procedure ni kita akan buat, kita akan develop apa nama ni, multiplexer 2 to 1, di mana 2 to 1 ini hanya ada satu selector saja, which is S0 dan S1. Okey, S dia akan ada dua value, 1-0, 1-1 lah. Okey. So untuk output pula, okey, untuk out, bila 0 dia akan pilih D0, bila 1 dia akan pilih D1. Okey. So ini dia punya itu output dia. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok dari situ, dia untuk dia nak implementkan benda tu, dia perlu buat, kita ada gunakan 4 komponen ni. Yang pertama sekali adalah inverter, yang kedua ni ada 2 AND dan juga digabungkan dengan 1 OR. Jadi mana kata kalau kita tengok balik kat sini, kalau ini adalah C, ini adalah selector dia. Kalau C ini adalah equals to 1, okey, kalau dia ikut, sorry, kalau dia equals to 0, so dia equals to 0 kat sini. Okey, jadi dia akan sekejap saya ambil dia punya ni. Okey, kalau kata dia equals to 0, okey, kalau ini equals to 0, macam tu. Jadi bila dia melalui node ni, dia akan jadi 1 di sini. Alright, yang ini dia akan maintain 0 lah. Okey, apabila dia melalui, dia dah jadi 1 di sini, so di node ini akan di end kan dengan 1. So hasil dekat sini adalah di node. Okey, kalau di sini pula dia akan pergi 0, dia akan di 1 akan end kan dengan 0. So hasil dekat sini adalah 0. Jadi apabila di node di O kan dengan 0, dia akan hasilkan kat sini adalah D node. Okey, jadi kalau kita pilih selector dia 0, dia akan pilih yang inilah, D node akan keluar kat sini. Okey, kalau selector dia 1, dia akan vice versa lah, dia akan jadi D1 akan display kat situ. Okey. So, itu recap balik saja untuk digit sebelum ni, yang awak pernah belajar digit sebelum ni. So, itu recap balik. Okey, untuk computer architecture, kita menggunakan 2 bit. Okey, dalam computer architecture ni dia banyak play around dengan bits lah. Dia enhance sikit daripada digit tu. Digit tu single bit, semua dalam bentuk single bit. Yang ini adalah 2 bit. 2 bit ke 4 bit dan sebagainya. So contoh, kenapa macam mana kita nak katakan dia 2 bit? So data boleh, yang boleh masukkan dalam ini, data dia masuk data 2 bits.
data di not 2 bits, data di 1 2 bits. Okey, output X akan jadi 2 bit juga. Alright. Cuma kat sini selector. Selector ni adalah single bit. Okey. Jadi dalam case ni, ini saya dah buat schematic apa nama ni diagram. Alright. Saya dah buat schematic diagram, which is dalam schematic diagram ni kalau awak boleh lihat, kita menggunakan N to input 2 bits dan O to input 2 bit, which is yang mana kita dah buat semua benda ni dalam dalam lab 1 dulu. Okey, kepada siapa yang tak buat, kena buat juga 2 bits ni. Okey, N 2 bit, supaya kita nak guna, kita nak panggil dia balik nanti. Begitu juga dengan inverter 2 bits. Tapi ada masalah kat sini, di mana inverter 2 bits ni, S ni adalah single bit. Okey, S ini adalah single bit dan dia operasi dekat sini semua 2 bit. Jadi yang ini kita akan gunakan satu kaedah lah. Okey, so saya nak tunjukkan kat sini. Jom. So kita tengok kat dalam ni. Alright. So bila dah dapat yang itu, so kita tengok balik. Kita buat modul. Alright, macam biasa modul. Okey. Modul. Modul, lepas tu kita masukkan yang kita nak buat tadi, max 2 to 1. Okey, 2 bit. Kaki dia kita ada D note. Alright, kita ada D1, kita ada S, kita ada, saya tengok balik, kita ada S ke kita buat S note. Okey, kita pakai S note. Okey, kita just follow itu saja. S note, kemudian kita ada out X. Semicolon, kemudian input. Input tadi untuk D note dan D1 ini adalah input multiple input. Okey, ataupun dua input tadi tu. So kita gunakan itulah multiple input. So kita masukkan D0 dan D1. Okey, untuk S note adalah input bias, input single input. So kita kena declare satu lagi single input punya. Okey, untuk out juga dia adalah multiple input. Okey, so ini adalah out X. Okey. Output eh. Jangan lupa. Okey, output macam tu. Okey, selain daripada itu, kita juga kena tengok wire yang telah di declare. Dia ada 4 wire, saya guna 4 wire kat sini, W1 sampai W4. So we just declare 4 wire here. Wire. Okay, wire juga 2 bit wire. Start daripada wire 1, wire 2, wire 3 dan wire 4. Semicolon, jangan lupa. Okay, lepas pada tu baru kita start. Kita start nak dia nak buat apa? Nak buat dia punya connecting wiring dalam dia. Okey. Jadi tadi kita ada masalah kat sini eh. Kita ada, bukan masalah lah, kita ada yang saya rasa ini yang baru lah, baru saya ajar hari ni. So kita ada problem kat sini, di mana ini S note ni adalah single bit dan yang ini akan jadi 2 bit. Okey, nilai S note tu dia kena masuk 2 kali atau macam mana? So kita gunakan assign, just mudah saja. Assign, ok, W4 tu, ok, W4, untuk W4 kosong, alright, dia sama dengan S kosong juga, ok. Dan kita assign sekali lagi untuk W4 1, dia sama juga dengan S kosong, ok. Jadi ini meaning apa saja value yang masuk dalam S kosong ini, dia akan masuk juga dalam W4 kosong dan W4 1. So, dua-dua bit tu masuk nilai yang sama S kosong. Itu yang kita nak kan? Alright. So, lepas start pada itu, baru kita buat dia punya wiring dia. Okay, saya mulakan dengan inverter 2 bits. Inverter underscore 2 bit. Okay. Kemudian inverter underscore 2 bits, kita pakai M0
And then kaki dia, okay, kaki as kaki dia inverted 2 bit, dia sangat hubung ke mana inverted 2 bit. Okay, ini adalah W4, ini sama, ini W4 sebab kita dah pecahkan dekat sini. So this is a W4 pergi ke W3. So W4, W3. Okay, kemudian N 2 N input ni tadi. Okay, so N 2 input underscore 2 bit. Okay, make sure benda ni sama dengan awak punya, awak punya yang awak save. Macam saya, saya memang guna file ni, modul name N 2 inputs 2 bits untuk modul N saya. Kalau tak pasti, buka ke library dan tengok awak punya apa dia punya file dia nama apa. Okay, modul dia nama apa ya. Kemudian yang ini, satu dia connect ke M1, satu dia connect ke D0, satu lagi dia connect ke W3. Okay, so D0 dan satu lagi W3, dan output dia connect ke, output dia connect ke W1. Okay, kemudian N 2 input 2 bit. Okay, ini untuk M2. Okay, kita tengok pula untuk M2 macam mana. Untuk M2, dia sambungkan input A D1, input 2 W4, kemudian sambung ke W2. Okay, so kita sambung sini. Ini untuk input 1, tadi apa, D1, comma, lepas tu W4, comma, W2. Okay, kemudian yang last kali, so ini adalah M2, ini adalah M2, so ini adalah M3. So M3 ni kita nak tengok dia sambungkan kepada all two inputs, or 2 inputs underscore 2 bit. Ok, or 2 input underscore 2 bit, ini adalah M3. Ok, sambungan dia adalah, tengok, W1, W2 dan juga out X. Ok, so kita just buat W1, W2 dan out X. Alright, so habis end module. Alright, so habis lah. Jadi kita pun save. Lepas save, kita buka ke sini, and then kita boleh compile. Okay, kalau compile successful, tak ada masalah apa semua. Okay, boleh run. So kita nak buat dia punya test bench pula. The next adalah kita nak buat dia punya test bench. Okay, untuk kita nak buat dia punya test bench, dalam ni kita nak kena tengok lah macam mana kita nak buat test bench dia. Okay, first of all, bila kita nak buat test bench, kita kena rangkakan dulu, rangkakan dulu dia punya input dia. Input dia kita nak bagi input apa. Okay, so saya bagi nama dia R0, register 0, register 1 dan juga register 3, register 2, sorry. Okay, register 1, register 2, register 0. Okay, untuk register 0 ni nanti saya akan sambungkan kepada D0. Untuk register 1 saya akan sambung kepada D1. Untuk register 2 saya akan sambung kepada S0. Jadi dari situ kita tahu yang R0 ni adalah 2 bit. Okey, yang kita tahu kat sini adalah R0 ni dengan R1 ini adalah 2 bit, R2 ini adalah single bit. Jadi next saya pisahkan dia dengan 10 picosecond. Mula-mula untuk R0 dulu. S0 dulu. S0 saya akan masukkan value untuk 10 picosecond pertama, saya masukkan value 0. Okey. The next saya akan masukkan value 1 pula. Okey, 101. Okey. Untuk di R1 ni saya masukkan value fixed value. Okey, untuk R2 pun, di R0 pun saya akan masuk fixed value. Saya akan pilih satu value. Untuk R0, contohnya saya akan pilih value 101. Untuk R3 ni saya akan pilih value 11 ataupun value 3. Okey. Jadi makna kata kat sini dia fixed value. Dia constant value. Sama je sampai berapa banyak pun, berapa run, berapa kita run pun dia akan sama juga. Okey. So kita punya expected
sekarang ni kita tengok kita punya expected result kita, output dia. Okey, kalau output dia pula dari sini, kalau bila S kosong ni, apabila S pilih kosong, dia akan display R kosong, kan? Jadi untuk value sini, dia akan jadi nilai dari sini sampai sini, dia akan jadi nilai 01. Okey, lepas tu selector ni, okey, lepas tu selector ni dia pilih pula nilai 1, kan? Tadi dah kosong, kosong dia akan pilih nilai R kosong ni. So bila 1, dia akan pilih nilai R1 ni pula. Okey. Okey, untuk next 10 sampai 20, value dia akan jadi 11. So itu adalah kita punya expected result kita yang akan keluar kejap lagi. Okey, jadi yang paling penting sekali untuk kita nak buat apa nama ni benda ni, untuk kita nak buat test bench ni adalah ini. Okey. Adalah ini. Ini bagaimana kita nak membentuk dia punya ni waveform yang begitu. Okey. So sekarang kita nak buat waveform tu. Alright. So first bila kita dah buat marks ni, kita pun modul nama dia saya bagi marks 221_2bits_tb. Okey. Kemudian dia tak ada input. Ada tak ada kaki, pin out, pin in tak ada. So kita just start macam tu saja. Okey, register ada dua jenis register. Satu register yang ada 2 bit. Register 2 bit tadi adalah register berapa? Register R0 dan R1. Okey. Kemudian ada juga register single bit. So register single bit adalah register 2. Okey. Kemudian kita kena ada wire. Wire juga output dia, of course output dia 2 bit. So kita kena declare dia sebagai 2 bit. Kemudian kita letak out marks contoh. Okey, saya bagi nama out marks untuk register untuk wire. Okey, wire aja bagi betul, WRE tak boleh eh. Okey, wire. So bila naik merah tu okeylah tu. Dia fahamlah dia punya instruction dia tu. Okey. Kemudian untuk kita nak start, kita nak isi dan register, kita kena pakai initial, lepas tu begin mesti ada dia punya pair dia adalah bila habis end. Okey, kita kena ada end dia. Okey, so begin. So kali ini sebab oleh kerana kalau kita tengok dekat sini untuk R0 ni, okey, untuk R0 ni saya akan declare dia semua 01 saja. Okey. So ini apa hal pula ni? Okey. Saya declare dia semua 01. Jadi kalau saya declare dia semua 01, so kita just terus masukkan value 01 saja. So macam mana? R0 sama dengan 01 adalah 1. Saya buat dalam decimal. Okey. R1, kalau tengok R1 pula yang saya nak declare tadi, R1 saya nak declare semua 1-1. Jadi kita masukkan R1 sama dengan 3. Okey. Cuma perbezaan dekat sini adalah R2. R2 tu adalah pemboleh ubah. 10 picosecond saya masukkan nilai 0, 10 picosecond lagi saya masukkan nilai 1. Jadi saya tak mau buat 4. Kalau buat 4 pun sikit saja dia punya ni. So coding dia apa tu? Dia punya repetition takat 2 kali je. So saya terus buat direct input R2. R2 sama dengan 0. Kemudian hashtag 10 ataupun hashtag 10 ni ada delay eh, delay 10 second. Kemudian saya ubah R2 sama dengan 1. Okey. Kemudian hashtag lagi 10. Okey. Lepas tu habis untuk initial. So settle lah untuk initial. Tapi belum habis lagi sebab kita nak kena buat sepenyambungan dengan marks tadi tu, modul kita. So saya panggil balik marks to input, marks 221. Okey, marks 221 underscore 2 bit. Okey, yang tadi tu marks 221 underscore 2 bit. Kemudian saya bagi nama dia adalah, saya panggil nama test modul. Okey. Kemudian marks 221 2 bit, dia punya kaki dia adalah D0 D1 S0 out X.
So D kosong saya sambungkan dengan R kosong, D satu saya sambungkan dengan R satu, S kosong tadi saya sambungkan dengan R dua, dan out X saya sambungkan dengan out max. Okay, habis N modul. Okay, so bila dah habis, kita pun boleh save dan kita pun compile all ataupun compile out of date, tak ada masalah lah, mana-mana sajalah. Kalau kata awak ada banyak folder kat sini, so awak compile out of date sajalah. Kat saya takat dua je, saya compile all lah. Okay, kemudian apa mana yang kita dah buat tadi, so cari balik untuk kita nak run simulation. Okay, run simulation saya max 221 2 bits test bench. Kita run test bench. Okay, so tengok apa jadi bila kita dah run test bench. So kita kena add to the wave. Alright, so bila kita add to the wave, dia masuk kat sini. Jadi tadi kita dah buat, kalau kita tengok kat sini, so range dia sampai akhir sekali adalah 20 picosecond. Kalau kita run sampai berapa banyak pun, kat sini semua dia akan fixkan value tu. Kita nak tengok 0 sampai 20 sahaja. So kat sini kita ubahkan dia kepada 0 hingga 20. So saya dah ubah kepada 0 hingga 20. Kemudian kita run. Okay, so kita dah run, nampak dia kecil tu. Kita macam biasa kita zoom full. Okay, so bila kita zoom full, kita boleh nampak kat sini mana yang ini adalah R0, ini mewakili D0. D0 adalah 01 sampai habis. Okay, yang R2, R1 ni adalah R data 1, D1 sama dengan 1 sampai habis. Okay, yang ini adalah selector dia. Untuk kalau dia pilih selector kosong, dia akan pilih D0 ataupun R0. So dia akan, ini dah betul lah, dia apa, ambil value 01 ni. Okay, selepas 1, selepas dia trigger to the 1, dia akan pilih value yang R1 pula. So dia akan pilih R1. Okay, so untuk yang first ni sampai ke situ saja dulu. Okay, next saya akan kita akan tengok bagaimana kita buat apa nama max 421 menggunakan kaedah max 221. Okay, terima kasih.